Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita sedang menyelenggarakan bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas miladnya KPMRS Bekasi yang kelima, dan semoga milad yang kelima ini kedepannya anak-anak penerus dakwah Nabi Muhammad SAW selalu diberikan keistiqomahan, kekuatan dan kesabaran, sehingga mereka-mereka semua dapat meneruskan panji-panji Nabi Muhammad SAW. Dan semoga milad yang kelima ini menjadikan keluarga besar Masjid Rasulullah SAW menjadi pemuda-pemuda yang senantiasa menegakkan agamanya Rasulullah, meneruskan dakwahnya Rasulullah, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga milad yang kelima ini kita minta kepada Allah, semoga dari ketuanya KPMRS Bekasi, kru-krunya yang lain diberikan kesabaran, keistiqomahan, kekuatan untuk meneruskan dakwah Habibana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman al-Musawah. Dan semoga dari milad yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari milad yang kelima juga kita bertasyakur, bersyukur kepada Allah sampai saat ini keluarga besar Masjid Rasulullah masih berdiri tegak di bumi Bekasi. Di bumi Bekasi, dan semoga terus keluarga Masjid Rasulullah ini semakin menyambung tali silaturahminya, semakin kuat persatuannya, dan semoga keluarga Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Bekasi ini menjadi benteng pemuda-pemuda yang ada di Bekasi. Dan dari saya, semoga doanya dari kalian semua, dan semangat terus buat meneruskan dakwah guru kita Habibana Munzir. Jangan sampai putus semangat, jangan sampai putus asa, dan jangan sampai putus hanya di sini saja, terus dan terus. Semoga perjuangan kita selalu mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum. Yang kelima, mudah-mudahan Allah jadikan jamaah ini istiqomah, jamaahnya tambah banyak, insyaallah keberkahan selalu dalam majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 13 Oktober 2017 telah bertambah usia di keluarga besar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima tahun. Semoga dengan bertambahnya usia yang kelima tahun ini KBMRS Bekasi semakin istiqomah untuk hadir di Majelis Rasulullah, dan semoga dengan adanya milad yang kelima tahun ini, semoga seluruh jamaah KBMR Bekasi semakin semangat untuk terus membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah Kota Bekasi. Dan semoga KBMR Bekasi ke depannya makin solid, makin jaya, dan bisa terus membawa panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah Kota Bekasi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah KBMR Bekasi dan semua cabang di KBMR Bekasi yang sampai sekarang
masih setia membantu saya untuk terus membawa dan mengibarkan serta membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu perjuangan dakwahnya almarhum guru mulia Al-Habib Munjir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, serta terus membantu perjuangan dakwahnya Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah Kota Bekasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.